Sebanyak 29 pejabat tinggi Pratama di lingkup Pemkab Tanah Bumbu dilantik dan diambil sumpahnya oleh pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Insinyur Erno Rudi Handoko di ruang rapat Sekdakab Tanah Bumbu. Di antara yang turut dilantik ada Dr. Arman yang dilantik sebagai Dokter Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Andi Abdurrahman Nur menggantikan pejabat sebelumnya Dr. Gigi Hari Darmawan. Bupati Tanah Bumbu Mardani Haji Maming dalam sambutan yang dibacakan oleh pelaksana tugas Sekdakab Tanah Bumbu menekankan pejabat agar bisa bersinergi dengan visi misi pembangunan. Ilham Zulkarnain melaporkan untuk Channel 18.